Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Sadaqallahu azim. Puji yang setinggi-tingginya, syukur yang sedalam-dalamnya kita persembahkan kehadirat Allah yang Maha Pencipta, Maha Memelihara dan memenuhi segala kebutuhan makhluknya, termasuk kita makhluk yang mempunyai kejadian sangat baik dengan kadar yang ditentukannya. Maka kita ucapkan alhamdulillah kepadanya. Semoga yang diberikan kepada kita membawa berkah dari dunia ini sampai yaumul jaza, hari pembalasan nanti, yaumul qiyamah. Asal katanya qiyam, maka orang itu setelah ditiup sangkakala nanti akan sama-sama berdiri keluar dari kuburnya. Maka hari itu dinamakan hari kiamat atau yaumul hisab, di mana kita nanti akan dihisab. Makanya dunia ini darun bala, penuh kampung dunia ini dengan bala. Jadi kalau kita akan mencari kebahagiaan, kesempurnaan di dunia ini, itu kita salah alamat. Karena kesenangan, kebahagiaan, ketenangan dan ketenteraman itu bisa dapat nanti di dalam surga. Mudah-mudahan kita mencapainya. Amin. Kemudian salam dan salawat. Sama-sama kita anugerahkan dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, untuk manusia pilihan, kekasih Allah. Keistimewaannya yang pertama, namanya telah ada sebelum tubuhnya lahir. Jadi Nabi Adamlah tahu bahwa Nabi yang akan lahir terakhir itu namanya Muhammad, sampai kepada Nabi Isa. Kalau kita bapak-bapak dan ibu-ibu dikasih nama setelah kita lahir, itu diperhatikan pula kelamin kita. Tidak sembarangan kasih nama. Saya dikasih nama oleh orang tua saya Ristawardi. Mungkin kalau saya perempuan dulu dikasih nama Ratnawati. Nah, sedangkan Ristawardi ini Pak bermasalah. Apa masalahnya? Saya kalau menerima bukti pembayaran di PLN,
itu dibuat oleh orang PLN itu Nyonya Ristawardi. Lah saja lego ambo jantan ya Pak. Ya kan? Limo anak ambo. Nyonya acinya kamu. Tapi tidak jadi masalah. Ya kan? Apalah artinya sebuah nama bagi kita ini. Tapi kalau Nabi Muhammad, namanya istimewa itu. Muhammad, orang yang banyak dipuji. Dunia ini kan bulat. Kalau Islam telah masuk ke suatu negara, orang pasti ada salat, ada salawat, ada syahadat di sana. Maka setiap detik di dunia ini, nama Nabi Muhammad itu disebut orang. Makanya kita disuruh oleh Allah bersalawat kepadanya. Ibarat gelas, Pak. Nabi Muhammad itu gelasnya sudah penuh. Sudah sejajar air itu dengan tepi gelas. Ya kan? Kita isi juga di atas. Dia melimpah. Alimpahan itulah yang kita dapat. Mudah-mudahan kita disamakan oleh Allah nanti dalam surga dengan dalam waktu yang pendek ini, Pak, judul pengajian kita, bekal untuk akhirat. Yang jadi dasarnya surat Al-Baqarah, ujungnya saja. Ayat 197, kalau kita baca semenjak dari pangkalnya, itu cerita haji. Cerita menunaikan ibadah haji. Pangkalnya begini, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Tapi kita ambil ke depan saja. Wa tazawwadu, berbekallah kamu. Inna khaira zadit taqwa, sebaik-baik bekal itu adalah bekal taqwa. Kenapa demikian? Kalau kita lihat dari beberapa surat di dalam Al-Quran ini, Pak, orang taqwa itu tidak ada tempatnya kecuali surga. Nah, makanya kita harus jadi orang taqwa. Taqwa itu terdiri dari tiga huruf akar katanya. Waqaya, waw, kaf, ya. Waw itu apa artinya? Wara. Apa itu wara? Ambora sopa, awak orang Sumatera Barat kok. Solo, Payokumbuh, Bukit Tinggi, Pariaman, tahu enggak? Baluy. Ini baluy itu hampir punah, Pak. Kalau tidak nyotaranaan di orang dalam drum punahnya. Kenapa? Karena dampak racun dan pupuk kimia. Tapi manusia ini cerdas, Pak. Dibikin drum, kemudian dipotong-potong, dilas, ya kan? Dimasukkan ke dalam tanah dan dikasih cacing. Dan apa yang enak bagi belut ini? Ya kan? Tulang-tulang ayam. Bapak-bapak, belut itu di mana hidupnya? Dalam lunau. Bapacaran dalam lunau, nikah dalam lunau, batalua dalam lunau, manateh dalam lunau, gadang dalam lunau. Tapi kalau belut itu terjaring oleh luka atau kane panci yang jo kane papeh, kane kaye, lailake luduh tadi di badannya. Jadi manusia wara itu bukan bersemedi ke tempat yang lengang. Kalau bersemedi ke tempat yang lengang itu, yang akan banyak datang kepada kita jin. Dan jin itu berbahaya kalau dibawa berteman. Kenapa? Dia tidak dipercaya oleh Allah jadi khalifah. Dia sangat iri dengan manusia. Coba Bapak lihat setiap kita mengikuti pilkada, aduh baliho jin. Nah, mencalonkan diri itu manusia saja. Jin tidak dipercaya jadi khalifah. Jadi yang dimaksud wara, orang itu bergaul di seluruh lapisan masyarakat. Tapi dia tidak terkontaminasi dengan yang buruk. Tidak terpengaruh dengan pekerjaan-pekerjaan jahiliyah. Akidahnya kuat, ibadahnya banyak, akhlaknya baik. Kalau akidah, Pak, samo jo kayu gadang.
Baure cakam ke tanah jauh taun jam ke pitalu panuah la bumi di rumpunnyo. Digampu indak tabokekan di badai alun ke tauliang konon kok goyang ingin angin lalu. Bahasa Islamnya istiqamah. Itu orang warai. Ibadahnya tidak terpaut kepada yang wajib saja. Dia banyak melakukan ibadah sunnah. Sebab dia tahu. Apa yang dia tahu? Nafilatal lak. Ibadah sunat itu sebagai nafilah, tambahan pemberat timbangan di akhirat nanti. Jadi orang wara' itu Pak, dia bangun jam 3:30-4 itu bukan menonton bola, tapi salat tahajud. Banyak juga jago jam 3 itu Pak, menjelek orang main bola. Itu bukan orang wara'. Sesudah itu qaf. Waqaya qaf artinya qana'ah. Bapak-bapak yang telah pensiun seperti saya ini, pendapatan ketika aktif kerja dengan pensiun mana yang banyak? Mana yang banyak? Banyak ketika aktif, lebih-lebih kalau bapak kepala. Iya kan? Nah, ada dinas ke kota itu, dinas ke kota itu, dan PSPJ. Iya kan? Kemudian kalau kita pekerjaannya di badan pelatihan dan kita ikut terjun melatih, ada pula honornya. Ambo tidak pegawai negeri itu Pak, pegawai BUMN. Tapi pernah ambo di badan diklat Sumatera Barat untuk menjadi widya suara, sedangkan ambo tidak S2. Karena widya suara bagian agama itu dulu meninggal, dan baru sedang latihan di Jakarta. Agai cek kepala badan diklat kok, tolonglah kami Buya setahu kok. Ambo nak sarjana dong Pak, ilmu kurang sekolah tangguang mengaji dan sampai katam sulit lah ambo bercerita. Tak mungkin si misu ke menyanyi mustahil si lumpuh ke menari ba'alo si buto ke membimbing. Tapi ambo berharap ke Buya-Buya aja. Rupo jadi widya suara tu Pak, pakai jas, pakai dasi. Memakai dasi itu tidak pandai. Hanya tolong dek kepala badan diklat. Ya kan? Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang jadi kadang-kadang Pak, apa yang diberikan Allah kepada kita di luar dugaan. Kalau awaklah pensiun, pendapatanlah mulai kurang. Atau mengko orang pensiun ko disabui de orang baga buang jo PDIP, penurunan daya ingat dan penghasilan. Alabi-labi di BUMN. Mau pensiun menembo 1,800,000. Pembayar listrik labi 500,000. Iya kan? Tapi kita terima itu dengan syukur. Lah dua balai tahun tak karajo, dapat jupiti 1,800,000 sebulan. Alhamdulillah kita cukupkan itu. Itu yang namanya kana'ah. Kalau kita tak kana'ah, Pak, ananta peco, ananta tinggal, orang bisa awak ambil. Mungkin cedera toa. Ini akibat tak kana'ah. Diambil punya orang lain, dizalimi orang lain. Kemudian huruf yang ketiga, ya, yakin. Jadi dalam hidup ini bapak-bapak harus yakin. Kuncinya tidak berat-berat Pak, supaya kita masuk surga. Orang takwa itu masuk surga. Ya kan? Apa kuncinya? Kerjakan yang disuruh, hentikan yang dilarang, ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Insya Allah masuk surga. Kan tak bare-bare itu. Cuma godaannya yang berat. Saya doakan jemaah Masjid Raya Sumatera Barat dengan usaha maksimal, penuh keyakinan, menjadi orang-orang takwa semuanya.
Amin ya rabbal alamin. Kalau ada kesempatan nanti kita bertemu lagi. Nan salah sadonya dari ambo, nan bana dari Allah. Mudah-mudahan Allah mengampunkan kesalahan kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.